Putra hingga di Kuala Penet, Margasari. Dalam langkah punya kita pakai perahu, kita berjalan dari rumah ke lokasi itu 4 jam. Kita udah tepat lokasi, ukuran jam 4 sore kita melebarkan jaring. Tunggu terus ukuran jam 8 jam 9 kita tarik jaringnya, selesai jam 4 pagi, terus pulang pergi dari lokasi itu 8 jam. Tahun-tahun kemarin rajungan itu lumayan, jaring 2 piece saja dapatnya banyak 40 kilo sampai 50 kilo, jaring udang pun juga gitu. Sekarang mulai berkurang, jaring 15 piece aja dapatnya paling 5 kilo, 7 kilo. Mau dapatkan 10 kilo aja nggak dapat, Pak, karena ada alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Yang rusak-rusak karang semuanya, Pak, dengan nelayan kecil. Itu yang saya bingungkan. Sangat penting buat menjaga kesehatan laut. Tapi kalau penghasilan kita kurang yang di laut, nanti anak cucu kita mau makan apa? Makanya kita harus menjaga kesehatan laut. Semua buat teman-teman yang semua nelayan, kita harus menjaga kesehatan laut. Tolong pada masyarakat, pada pemerintah, tolonglah kami untuk menyingkirkan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Bagi saya laut itu nomor satu, Pak, penting. Saya menghidupkan anak dan istri saya itu asli dari laut. Saya masih sekolahkan anak aja dari asli dari laut. Saya bisa bayar utang itu semua dari laut, Pak. Makanya kita harus menjaga kesehatan laut. Kalau laut kita dirusak ataupun nggak sehat, nanti terusnya anak cucu kita mau makan apa lagi?